Yo, what's up? Welcome back to YouTube my channel. Bersama aku lagi, Bocah Patuh. Kali ini aku sedang berada di pantai Krakal kembali. Jadi ini adalah pantai Krakal, teman-teman. Banyak orang-orang yang sedang mancing ikan, nyari karang, nyari rumput laut, dan apa sih keunggulan pantai Krakal yang berada di Gunung Kidul ini? Jadi pantai Krakal ini ada apa ya namanya sebutnya? Ada landmarknya. Landmarknya itu apa? Landmarknya itu yang berada di atas sana, teman-teman. Di sana. Jadi landmarknya itu di sana itu ada ikan. Oh, kita lihat di sini. Ini landmarknya, teman-teman. Nanti kita sore itu nanti kita akan melihat sunset dari yang gambar ikan ini, teman-teman. Oh iya, aku nggak sendiri, teman-teman. Di sini ditemanin juga ada. Oke. Kemarin ya, Mas. Bun, ini di sini semua ya, HP-HP. Oh iya. Kau jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Bersama Gugun lagi. Mereka kafalan, teman-teman. Mungkin sekilas gitu aja dari aku, Bocah Patuh. Untuk perjalanan berikutnya, nanti kita akan expose kembali di Bocah Patuh Channel. Oh iya, aku juga nggak di sendiri, teman-teman. Ditemenin Mr. Rahmat. Dia habis belanja. Belanja apa, Mas? Jajanan ya? Mas, ya. Pendapatnya apa, Mas, tentang pantai ini, Mas? Tentang pantai ini, ya, saya rasa pantai ini sangat memiliki potensi yang sangat banyak. Salah satunya? Salah satunya masyarakat sekitar bisa mendapatkan sumber daya alam seperti kerang, itu bisa diolah. Oh, kerang. Nah, itu bisa sebagai bahan pencarian mereka. Oh. Cuman sayangnya dalam mengatasi pandemi ini masyarakat ya kekurangan. Ya udah, mungkin itu aja ya, teman-teman. Jangan lupa. Like, comment, and subscribe. Adegan ini disensor, teman-teman.